Bro, ketemu lagi dengan Mamang Cerepet di Pagar Alam Puas Channel. Gugus Tugas Kapit 19 Pusat belum memberikan izin lanjut kompetisi sepak bola Sofi Liga 1 2020. Berikut liputannya. Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo menanggapi rencana PSSI melanjutkan kompetisi Sofi Liga 1 2020. Pesannya, sepak bola masih berisiko tinggi. Rencananya Liga 1 akan digelar lagi mulai 1 Oktober dan berakhir pada 28 Februari 2021. Sejauh ini gugus tugas COVID-19 belum memberikan izin penyelenggara sepak bola PT Liga Indonesia Baru. Doni Monardo berpesan protokol kesehatan ketat harus diterapkan, andai pada akhirnya kompetisi tetap dilanjut. Kalau seandainya PSSI menyelenggarakan kompetisi, harus dengan catatan seluruh pemain, wasit atau semua termasuk supporter yang ada di dalam satu area stadion untuk melaksanakan PCR, tes, dan semuanya harus negatif. Edu, Pagar Alam Puas Channel.